Jadi video kali ini saya review sedikit ya teman-teman ya, tentang Joran Strom Discovery versi terbaru, Discovery versi yang sebelumnya. Ya teman-teman, langsung aja kita lihat. Mulai dari belakang ini ya teman-teman ya. Masih ada logo Strom Discovery seperti biasa ini. Lanjut ke Eva-nya teman-teman. Eva-nya ini versi terbaru, dia lebih memilih polos ya teman-teman. Beda dengan versi sebelumnya, dia lebih dominan ke army ya teman-teman ya. Untuk aksesoris ini bisa kalian lihat sendiri. Untuk blank bisa kalian bandingkan sendiri teman-teman perbedaannya. Logo masih sama nih, di sini ada terus tulisan Strom Discovery. Kalau yang versi terlama ada tulisan lagi tuh, Thing Like a Face. Kalau versi terbaru dia polos ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendirilah perbandingannya teman-teman. Untuk real seat dia sudah Fuji pastinya ya teman-teman ya. Bisa kalian lihat langsung deh tuh perwujudannya seperti ini teman-teman. Bila kalian ingin membelinya, kalian bisa pilih sesuai selera teman-teman semua nih. Ya, seperti ini teman-teman ya. Itu perbedaannya teman-teman. Itu selera teman-teman, mau yang polos atau yang army, itu tinggal pilih. Oke, lanjut ke depannya nih teman-teman. Logo Discovery yang seri sebelumnya maaf agak lecet-lecet karena sering dipakai ya teman-teman. Alhamdulillah lecet dikit. Sama 622WL ya, panjang 198 nih teman-teman. Lihat aja oleh sama teman-teman perbedaannya di mana. Lebih suka yang mana? Ini dia perwujudan blanknya teman-teman nih. Seri sebelumnya sama seri terbaru 2021. Untuk ring grade-nya yang pastinya udah Fuji ya teman-teman ya. Untuk kisaran harga 500 sampai 600 ribuan. Perbedaannya teman-teman. Seri sebelumnya agak buluk karena sudah dipakai. Sudah bertahun-tahun. Untuk warping-nya rapi ya teman-teman ya. Oke, segitu aja mungkin teman-teman untuk butt section-nya. Kita ulangi lagi ke sini. Oke, seperti ini ya teman-teman ya wujudnya nih. Kalian tinggal pilih saja yang mana yang ingin dibeli apabila berminat teman-teman ya. Kita lanjut ke top section-nya teman-teman. Jadi top section-nya ring grade-nya yang pasti udah Fuji ya teman-teman. Ini seri terbaru ya teman-teman, yang atas nih, yang bawah seri sebelumnya ya teman-teman. Tuh, bisa kalian lihat teman-teman ya. Top section-nya ya teman-teman ya. Top section untuk apa namanya?
yang gen terbaru nih teman-teman. Untuk panjang sama ya sama gen sebelumnya. Yang 662UL apa namanya? Panjangnya 198. Untuk ring guide-nya dia ada 1 2 3 4 5 6 7 8 teman-teman. Ring guide-nya ya. Gen pertama, gen terbaru nih teman-teman. Ini gen sebelumnya tuh. Set. Lebih elegan sih kalau menurut saya kalau yang seri terbaru ini teman-teman ya. Lebih polos, tapi itu kembali ke selera kalian masing-masing teman-teman. Ini ring guide-nya nih, satu sambungannya nih. Kelenturannya seperti ini teman-teman ya, buat casting cocok banget nih. Buat apa namanya, casting gabus yang 26 niche ini lebih mantap ya. Tapi saya ya buat gabus, buat kakap, buat empang bisa nih teman-teman. Kelenturannya nih seperti ini nih teman. Ya untuk memainkan lure itu jadi masih enak untuk yang seri 26 ini ya teman-teman. Ini yang 14 lips yang pasti lebih lentur ya teman-teman ya. Untuk main empang cocok banget. Oke baiklah teman-teman, segitu aja review sedikit tentang joran Strom Discovery. Untuk panjang sama ya teman-teman ya, kalian tinggal pilih teman-teman lebih suka yang mana, itu kembali ke selera teman-teman semua di rumah. Oke, terima kasih sedikit review tentang joran ini teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Salam satu hobi, pokoknya mah mancing terus sampai setrek ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini ya teman-teman dengan cara tekan like, komen, dan subscribe. Oke. Dan jangan lupa juga untuk tonton video-video saya sebelumnya ya teman-teman ya, ada mancing kakap, mancing gabus, dan lain-lain teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.